Teman-teman, tangan saya masih luka ini. Cuman saya emang seneng banget sih nerbangin drone. Gimana ya kalau udah seneng susah. Yes sir, Jin, thank you for your valuable input. You said that maybe the flight controller, something wrong with the gyro. I've checked it, but I have no electronic background, so I don't know what's the problem. And I have checked it, and this FC is still on, but I don't know why. And I think I will throw it away, but Uncle Dico said that it's better to give to someone who knows the problem. Yeah, kata Om Jakral juga masalahnya kan kemungkinan di kironya gitu. Mungkin Om Jakral mau, Om Salim Epipi, kalau Om Salim Epipi mau. Cuman sepengetahuan saya Om Salim kayaknya lagi di Lampung. Kalau alamat yang di mana, alamat yang di Jakarta saya ada di email, cuman yang di Lampung saya nggak tahu. Silakan aja Om Salim Epipi, silakan tuliskan alamat ke email saya kuliah.transportasi@gmail.com maksimal 3 hari dari sekarang ya Om ya, soalnya saya emang nggak mau nunggu lama. Kalau lebih dari 3 hari kita buang aja. Ya siapa tahu Om Salim bisa tahu masalahnya. Tapi jangan buru-buru dipakai ya, saya udah cek bolak-balik ini nggak ada apa-apa. Nah untuk teman-teman yang kemarin juga Om Erdian, makasih Om Erdian masukannya. Kalau luka katanya kita dikasih ini aja oli Om. Iya Om, saya juga dulu waktu jaman masih muda apa juga Om, saya pakai ini buat obat, pakai getah jarak, pakai getah pisang. Cuman kan sekarang mah zaman modern susah gitu, lebih susah nyari yang begitu-begitu daripada apa yang ini, yang gampang. Ini saya pakai gentasimin sulfat Om. Gentasimin sulfat ini bagus, saya udah pengalaman. Yang duluan ini kan saya luka juga nih. Ini pakai gentasimin sulfat dan kering. Ini basah karena tadi saya olesin lagi. Harusnya sih pas mau tidur aja kayak diolesin. Cuman saya khawatir karena saya keluar ini kan, gitu. Jadi saya mau ini, takutnya saya kena abu kenapa, tetap saya olesin. Jadi luka lagi. Apa namanya, basah lagi. Kemarin ngocor Om. Masih teteh yang punya warung juga cerita. Waduh anaknya itu tabrakan sampai wah, udahlah susah diceritainnya kalau anak laki katanya. Iya, saya juga ngerasain. Kita pokoknya kalau udah suka mah susah. Ya pokoknya daripada ya mungkin kalau pemberian udah insap lah, nggak balapan di jalan. Janganlah teman-teman yang lain juga jangan suka balapan di jalan. Saya juga nerbangin drone begini jauh dari orang kok. Teman-teman bisa lihat jauh dari orang. Ini saya buat ini aja, buat apa namanya, menghilangkan stres aja daripada bosan sendirian kurang kerjaan, kira-kira begitu. Terima kasih, jaga kesehatan, awesome.